Okay, Kaito Otome no Kamikakushi. Okay, episode 4 udah rilis, langsung aja. Banyak korban ya mukanya ya, karena insiden kemarin. Anjing goblok, dia datang ke sini minta maaf ke mereka berdua. Anjing, dia punya tanduk anjing di atasnya. Koko. Apakah di episode kali ini itu akan ada scene ecchi dari MC-nya? MC-nya kan yang perempuan yang bisa gede, bisa ngecil itu ya. Anjing. Ada ternyata cok scene ecchi cok. Ya, tank topan gitu dia ya, kalau di rumah ya. Kalau tadi dia ke Toserba beli daging. Anjing, sorry ya, sambil makan ku guys. Pokoknya se-enjoy mungkin lagu nonton sambil recordin ya bro ya. Loh? Emang sengaja dikasih kucingnya? Konoyaro. Kenyangan dia. Kayak mabuk dia anjing. Lah dia nitip adiknya ke MC anjing. Ke Sumireko. Tinggal di kandang babi. Anjing udah numpang banyak bacot anjing. Sudah makan tuh. Ya ampun disuruh bersih-bersih. Ini kalau misalnya aku nonton Kaiju number 8 baru aku akan sensor subscribe ya, karena copyright anjir. Kalau anime ini nggak ada copyrightnya sih kalau aku recordnya begini aja. Waduh pemandian. Bau-bau ecchi nih, bau-bau ecchi. Karena udah terlalu serius di episode 2 sama 3 nya. Mungkin sekarang kayaknya fan service aja kayaknya episode 4 nih anjir. Anjing. Terlalu over cok, over anjing. Berat badan yang berlebihan. Dia ngelatihin apa sih? Anjing. Kenapa sih ada aja scene-scene kayak gini di anime-anime gitu? Waduh. Apanya tuh dipukul anjing? Ditinju anjing. Ah tai lah episode-nya nih fan service doang anjing. Enggak seru dong berarti episode ini dong. Bisnis gue mau record. Ginilah anjing. Viral hit, viral hit. Celana dalam Ochan ada di dalam tasnya saat ini. Apa sih anjing nih orang, cok? Langsat. Petis babi anjing lesbian dia. Guys. Ini dia kemana ya? Wah, ada tanda seru tuh. Ini pamannya. Yang pakai topinya ternyata pamannya yang cowok nih anjing. Sorry ya, aku bilangnya cowok, MC. Biar cepet aja ya guys ya. Ada Shino-kun. Terlalu banyak anime yang ku tonton aja nggak bisa ku hafal semuanya, cok. Waduh. Buta kah matanya karena dia pakai kekuatannya? Enak kayaknya ramennya, cok, cok. Ah, shit man. Siapa sebenarnya kau dan ada sih? Wah, kasihan kali dia tidur di bawah, cok. Apa ini, cok? Oh, masa lalunya. Adiknya si gini. Yang cowok. Kagak tumbuh-tumbuh perasaan tuh tanaman yang ditanam dia di pot itu anjir. Gitu-gitu ay. Lah MC-nya dah pergi. Istri apartemen. Ya elah. Enak banget ya, bangun tidur, makan, burger pula. Anjay. Lah dia jadi orang remaja. Oh, sekolah seperti biasa ya. Iya, selesai.